Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Lasmari Huta Barat. Hari ini aku mau share buat teman-teman cara untuk mengatasi masalah sulit tidur. Berhubung saya akhir-akhir bulan ini, di satu bulan ini aku sulit sekali tidur. Bahkan hampir satu bulan ini aku sulit banget tidur. Itu stay aku jam 2 subuh, bangunnya itu jam 6 pagi. Waktunya saya tidur malam itu cuma hanya 4 jam. Padahal untuk kita tidur itu malam maksimal 9 jam ya. 8 sampai 9 jam. Tapi aku tuh hanya 4. Nah, buat teman-teman untuk mengatasinya itu cukup konsumsi ini. Ini buah pisang. Paling banyak kita temukan. Kalau pisangnya sekecil ini, kamu konsumsinya itu 6 buah. Mulainya itu kamu konsumsi itu mulai dari jam 6 sore dan reaksinya itu jam 9 malam sampai jam 10 itu udah ngantuk berat ya. Dan banyak minum air putih ya teman-teman, pola makan diatur, jangan terlalu banyak mikir. Penyebabnya itu kalau masalah sulit tidur. Dan buat teman-teman untuk masih mengkonsumsi obat tidur, lebih baik diberhentikan. Itu sama halnya kamu ketergantungan, karena sudah terbiasa ngandalin obat, jadi kamu lebih baik beralih ke sini aja buat pisang ya. Kalau 6 kamu konsumsi ini masih belum ngantuk, lebih dari 6 pun bisa ya. Karena itu enggak, kita makan ini kok enggak ada apa ya, enggak ada hal negatif apa, enggak ada hal-hal negatif terjadi dalam tubuh kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan salam jumpa, salam sehat untuk semuanya.